saudara. Untung dikit lah. Siapa nih, Bang? Jadi untuk fokus pencarian dari Basarnas dibantu dengan BPBD dan masyarakat, kita fokus masih di wilayah yang dicurigai korban tersangkut atau yang dicurigai juga biasanya korban yang hilang itu ketemu di sini. Untuk perluasan nanti kayak gimana, Bang? Untuk perluasan tempat pencarian, Bang? Untuk perluasan fokus pencarian ya kita membaginya ya, paling besok bisa kita perluas lagi antara 1 kilo dari sini atau sampai 2 kilo dari sini. Kami informasi dari Dato' Rio di Sungai Tanjung tadi, pada kisaran jam 1 siang tadi setelah sholat Jumat, Ibu Umi Kalsum pada saat itu mandi di sungai yang sungai Kota Tebo kan, di kawasan Sunda. Ada teman yang lainnya, 2 orang lagi. Tapi temannya tadi umurnya sebayal dengan Ibu tadi. Kemudian sampai itu Ibu ini punya penyakit lain. Dapat informasi dari masyarakat di sini, ibunya dalam merupakan ada kandungan penyakit ayan, pantangnya api dan air. Nah, pada saat dia ambil mandi, dia terjatuh ke sungai, yang kawannya tidak bisa bantu. Untuk sejauh ini tindakan kita seperti apa? Ya, tindakan kita bersama Basarnas, Pak Camat, Dato' Rio, segenap tokoh masyarakat melakukan pencaharian, insya Allah sampai selesai, sampai tuntas. Apa ada kendala? Kendala saat ini sebetulnya nggak ada, cuman seperti kita lihat, cuman air, kondisi air yang memang banjir dan air keruh, dan tentu dengan teknis-teknis ini kita butuh bantuan secara bersama-sama dengan harapan apa yang kita butuhkan dapat bantu. Thank you.